Hello guys, welcome back to my cooking video. Bahan-bahan keju mozzarella, telur, sosis, nori, nasi, tomat dan wortel. Masukkan nori yang sudah dimasak. Masukkan tomat dan wortel. Tuang setengah adonan nasi ke dalam teflon. Retakkan dan masak sampai bagian bawahnya matang, lalu dibalik. Tambahkan saus tomat dan mayonnaise, satu sosis dan keju. Masak sampai matang dan kejunya meleleh. Jadi sih. Rasanya enak banget lah guys. Terima kasih sudah menonton video resepnya Mitch. Selamat mencoba. Please like and comment-nya ya guys. Dadah.